Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Syamsuri Nugroho, selaku Kepala SMM Yogyakarta, Bapak dan Ibu Guru, para tamu undangan, dan hadirin yang kami cintai. Selamat datang di Taman Budaya Yogyakarta dalam acara Farewell Concert SMM 14 Yogyakarta yang bertajuk Empato Belosa. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara ini dimulai, marilah kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang terhormat, dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan produksi. Kepada saudari Avril Agnes, kami persilahkan. Selamat malam kepada seluruh hadirin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya kami semua SMM 2014 boleh menghadirkan suatu sajian bagi seluruh penonton. Kepada seluruh papa, mama, ayah, dan bunda yang mengizinkan anakmu datang ke Jogja. Kepada guru dan segenap keluarga besar SMM Yogyakarta yang menjadi tempat kami bernaung selama 3 tahun. Kakak kelas yang membimbing langkah kami semakin dekat dengan impian. Adik-adik yang menghibur kala kesepian. Teman-teman di belakang layar,
Kalian pasti ingat ketika kita jumpa pertama. Berjalan bersama, menggantung angan di angkasa. Kalian yang selalu ada ketika kaki lelah berlari. Nafas mulai terengah, hendak menyerah. Jalan terlihat tak berujung, sehingga kaki sering kali tersandung. Terima kasih untuk 3 tahun berharga ini. Kini saatnya kita melangkah ke jalan berbeda. Meraih impian yang kita gantung bersama, dan meski begitu, kau adalah, tetap, dan akan selalu menjadi keluarga. SMM 14 Yogyakarta. Terima kasih kepada Papa, Mama, Ayah, dan Bunda, SMM Yogyakarta, kalian mempertemukan kami semua. Untuk seluruh pendukung acara, sponsor, media partner, dan pihak-pihak yang mensukseskan acara ini, saya mewakili teman-teman SMM 14 mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang besar karena sudah menyempatkan hadir untuk menghargai karya anak bangsa. Selamat menyaksikan Empato Belosa. Terima kasih Saudari Avril Agnes. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Kepala SMM Yogyakarta yang dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan. Kepada Bapak Dr. Andes Syamsuri Nugroho, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridhonya pada kesempatan malam hari ini kita semua dipertemukan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 3, Bapak Ibu undangan, Bapak Ibu guru karyawan, dan saya lihat beberapa alumni yang saya banggakan, dan tidak lupa semua para siswa, anak-anakku yang budiman, yang saya cintai dan saya banggakan. Sungguh berbahagia sekali malam hari ini kita bisa hadir di konser hall Taman Budaya. Insya Allah nanti akan kita saksikan bersama sebuah konser yang sangat menarik, farewell konser oleh Angkatan 2014. Insya Allah pada malam hari ini merupakan farewell konser terbaik sepanjang masa farewell yang telah dilaksanakan oleh SMM Yogyakarta SMK Negeri 2 Kasihan Bantul. Ibu Bapak yang kami hormati, mohon maaf barangkali waktu penyelenggaraan farewell ini agak kurang tepat karena bersamaan dengan teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa sedang melaksanakan sholat tarawih. Oleh karena itu mohon maaf karena memang waktu yang bisa dipilih hanya pada malam hari ini. Kepada ibu bapak semua keluarga besar SMM Yogyakarta yang menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang kami hormati, setelah 3 tahun berjalan, anak-anak kita Angkatan 2014 pada malam hari ini segera akan meninggalkan bangku belajarnya di SMM Yogyakarta atau SMK Negeri 2 Kasihan. Oleh karena itu, atas nama sekolah menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu bapak yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk mengenyam pendidikan bersekolah di SMM Yogyakarta, SMK Negeri 2 Kasihan Bantul. Saya yakin selama proses pembelajaran di SMK Negeri 2 Kasihan, banyak hal yang tidak berkenan di hati ibu bapak semua, oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketika di situ ada sebuah kebaikan, maka sebarkanlah kebaikan itu seluruh Indonesia, sehingga mengenal sekolah kita SMM Yogyakarta yang sama-sama kita cintai. Tetapi ketika ada kurangnya, cukup ditinggal di kampus Bugisan Kasihan Bantul Yogyakarta. Ibu bapak yang kami hormati, anak-anak telah mengenyam pendidikan selama 3 tahun dan pasti akan menapak proses perjalanan yang lebih panjang lagi. Karena anak-anak
ketika ibaratnya orang berjalan ini baru sampai di bibir masa depan. Belum masa depan yang sesungguhnya. Dan masa depan yang sesungguhnya baru akan dimulai pada hari ini. Oleh karena itu, atas nama warga sekolah, menyampaikan selamat atas kelulusannya dan selamat meniti proses yang masih panjang itu. Yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, semoga segera mendapatkan tempat kuliah. Yang ingin melanjutkan atau yang ingin terjun ke dunia usaha, segera mendapatkan pekerjaan. Beberapa waktu yang lalu, sesungguhnya ada sebuah kesempatan yang menurut saya luar biasa yang diberikan oleh Korsigma Mabes Polri, tetapi kesempatan itu nampaknya belum dimanfaatkan sebaik mungkin karena ada sebuah keinginan yang berbeda. Itu tidak masalah, diperlukan 38 personil dari SMM tetapi yang daftar kira-kira hanya 19. Padahal 19 itu pun pasti nanti tidak bisa diterima semua. Tetapi saya tetap berdoa, berharap semoga nanti kesuksesan di jalan yang berbeda tetap akan bisa diraihnya. Kemudian kepada Ibu Bapak dan segenap hadirin yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini juga kami titip pesan bahwasanya SMK Negeri 2 Kasihan atau SMM Yogyakarta sudah membuka pendaftaran siswa baru. Ya. Kelangsungan sebuah sekolah ketika ada siswa baru yang mendaftar. Oleh karena itu mohon perkenannya untuk bisa menyampaikan informasi kepada tetangga, kepada sanak saudara, kepada siapapun yang berminat untuk sekolah di SMM Yogyakarta. Pendaftaran masih dibuka sampai dengan tanggal 8 bulan Juni tahun 2017. Ya. Khusus kepada anak-anak kelas 3, saya ucapkan selamat, semoga ke depan kalian semakin sukses dan sukses selalu. Demikian yang bisa kami sampaikan, sukses untuk Farwell Angkatan 2014. Ya. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan, bagi nama-nama yang disebutkan berikut ini dimohon ke atas panggung beserta orang tua masing-masing. Peraih nilai ujian nasional tertinggi. Yang pertama, Agnes Isna Kuswondo. Yang kedua, Haryo Wikantomo. Dan yang ketiga, Santi. Diharapkan bagi nama-nama yang disebutkan bisa ke atas panggung bersama orang tua masing-masing. Berikutnya, penghargaan diberikan kepada siswa berdedikasi, yakni Saudara Muhammad Bintang Alfarizi. Kepada Saudara Bintang Alfarizi, bisa naik ke atas panggung bersama orang tuanya. Terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Samsuri Nugroho. Terima kasih banyak untuk adik-adik dan orang tua masing-masing. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk siswa-siswi berprestasi SMM Yogyakarta. Acara berikutnya adalah pembacaan tata tertib. Yang pertama, dimohon untuk mengatur handphone dalam mode getar atau silent. Dilarang berlalu lalang selama konser berlangsung. Diharapkan untuk tidak mengambil gambar menggunakan flash.
Dan yang terakhir, dilarang makan dan minum di dalam ruangan konser. Baiklah, SMM 14 Yogyakarta dengan bangga mempersembahkan farewell konser SMM 14 Empato Bellosa. Ada sekelompok besar anak muda yang mempunyai sebuah mimpi besar. Mereka adalah Empato Bellosa. Mereka hidup di sebuah pulau yang bernama Artland. Setiap 10 tahun sekali, pulau ini mengadakan sebuah sayembara untuk memilih para pemuda untuk tampil di depan raja di acara kerajaan. Berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, para pemuda ini berusaha menyatukan tekad mereka. Ada yang berasal dari keluarga Anja, Edera, Zione, dan Musista. Setiap keluarga memiliki talenta dasar. Anja dengan kemampuan tarinya, Edera dengan kemampuan kepemimpinannya, Zione dengan kemampuan komposisinya, dan Musista tentunya dengan kemampuan bermain musiknya yang luar biasa. Dengan kemampuan yang dimiliki, mereka bertekad untuk mengikuti sayembara untuk memulai mimpi-mimpi mereka. Saya mana?
Iya, aku punya kabar baik buat kamu. Apa? Jadi, aku dengar-dengar Raja kayak mau ngadain acara gitu. Terus nih ya, aku dengar-dengar juga Ajudan Raja sedang menuju ke sini untuk membuat surat undangan tersebut. Nih ya, menurut aku, kalau kita ikut, kita bisa nambah pengalaman. Kita kalau menang, kita bisa nambah duit, nambah teman, nambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan lain-lain. Terus nih ya, aku dengar-dengar juga acaranya itu 10 tahun sekali. Terus bilang, nih ya. Kamu tau gak sih itu acaranya gede banget. Kita tampil depan Raja, Bella. Kalau kita tampil depan Raja, Bella. Ah, Raja, Bella. Pasti kan keuntungan banyak banget. Bella, kamu bayangin ya. Kita tampil depan Raja. Yang nonton banyak banget. Kalau yang nonton banyak banget, pasti kan kita dapat bayar duit. Kalau kita dapat bayar duit, kita bisa beli motor, mobil. Bella, itu acara besar banget, Bella. Kenapa kamu diam aja? Astaga! Siapin lagunya, Bella. Bella, harus dari sekarang, Bella. Kamu kasih tahu aku di mana, Bella. Bella! Udah. Kamu tuh santai aja. Bentar lagi juga ada yang lewat. Yang lewat? Tuh. Nah, itu formulir. Bella! Ini formulir. Iya. Kita bisa daftar. Bisa daftar. Yeay! Bella! It might seem crazy what I'm about to say. Can go to space with the air, like I don't care, baby, by the way.
bisa daftar. Iya. Daftarnya daftar sekarang. Yuk. Ayo, cus, daftar sekarang yuk. Yuk. Pelan-pelan. Setelah mendengar berita dari ajudan, para pemuda itu pun pergi ke istana untuk mendaftarkan diri sebagai pupilah. Mereka semua sangat bersemangat untuk mengikuti sayembara ini. Tapi... dan tuan sekalian, ini dia, para pupilah. Jadi kalian yang mau ikut saya rapat ini, ha? Iya. Bisa apa kalian, ha? Mau tampil depan raja? Iya. Mau tampil apa kalian? Baru kayak gini aja kalian udah mau nangis. Hah. Bisa apa sih kalian? Kalian ngerti gak gimana kerasnya tampil di depan raja? Jawab! Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, jiwa satria yang mau memaafkan. Sebagai Anziano, seharusnya mengajari dan merangkul mereka. Membuat mereka ketakutan seperti itu. Tapi gak seharusnya kita memperlakukan mereka seperti kita diperlakukan dulu. Sakit hati.
acara mereka karena ini gak adil buat mereka, Mon. Salam lah, ayo pergi. Maafin mereka ya. Aku tahu mereka berbuat seperti itu bukan hanya bermaksud untuk membuli kalian saja. Tapi apapun alasannya itu tetap salah. Karena kalian gak pantas diperlakukan seperti itu. Oh iya, perkenalkan. Aku adalah Anziano kalian. Kami adalah orang-orang yang pernah mengikuti sayembara ini. Dan sekarang ditugaskan untuk membimbing kalian untuk mengikuti sayembara ini. Kalian percaya gak sama yang diomongin dia? Kalau aku sih percaya. Nah, terus. Nama kamu siapa? Aku Osas. Kamu siapa? Emmanuel, salam kenal ya. Iya. Nah, jadi ceritanya. Oh. Ada pertanyaan? Oh, aku. Ya. Apakah semua Anziano di sini itu semua seperti itu? Rata-rata seperti itu. Tapi aku enggak kok. Udah. Ya sudah. Lupakan saja kejadian yang tadi. Oh iya, besok kalian masih ada sosialisasi sayembara ini kan? Jangan lupa datang loh, jangan sampai telat ya, oke? Okay? Oke! Okay. Ya, walaupun awalnya tidak menyenangkan, mereka tetap berjuang mencapai mimpi mereka untuk tampil di depan raja dan melanjutkan perjuangan mereka. Thank you.
Aku kepengen nyanyi lagi. Aku nyanyi deh. I dream the dream in time gone by. When hope was high and life would live. I dream that love would never die, 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 die. I pray that God would forgive me. Even then. Then I was young. Then I was young and unafraid, and unafraid, and unafraid, afraid, afraid. And dreams were made. Kupu-kupu sama burung sama laba-laba yang lagi nunggu. And they turn you dream to say. Orang gila, orang gila, orang gila. Penontonnya sini. Kumbang.
Angte. Jadi anak-anak, kali ini saya ingin membagi kalian menjadi sebuah kelompok. Karena dalam pagelaran nanti, Raja meminta kalian untuk mempertunjukkan sebuah konser kolaborasi dari seluruh kelompoknya Bumbali. Milih atau... Hei! Dengarkan dulu, saya belum selesai bicara. Baru ngomong dikit aja udah dipotong. Sopan sama anak orang tua. Dasar anak muda. Jadi anak-anak, saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Dengarkan dulu, jangan memotong pembicaraan saya. Marty, kamu, dan kamu membentuk kelompok pertama. Lalu, sisanya membentuk kelompok kedua. Kelompoknya? Marty, enggak adil itu. Bisa di Marty? Bisa. Bagus, sampai ketemu minggu depan. Alah, masa kita sama dia sih? Itu kita sama dia. Emmanuel. Halo. Namaku Bella. Nama kamu siapa? Aku Osas. Oh, Osas. Salam kenal ya. Iya. Kalian udah saling kenal? Udah. Iya, kemarin pas. Bel. Kalau kamu namanya siapa? Patola. Somat. Ya udah deh, salam kenal ya. Kan kita udah satu kelompok nih. Gimana kalau kita cari nama kelompok buat kita? Menurut kalian nama kelompok kita apa dong? Mikir. The keren aja pakai S, the krens. Kita kan yang paling keren di antara yang lain, ya enggak sih? Krens. Apaan? Keren dari mananya coba? Namanya aja basi, tapi keren. Ganti-ganti Masa pakai S? Keren. Empato Belosa. Empato Belosa apa? Kok Empato Belosa? Udah the keren aja. Halah. Nama depan, maksudnya? Nama kamu siapa? Emmanuel. Kamu? Osas. Kamu? Bella. Aku Patola. M, Pato, Bel, Osa. Oh, yes. Setuju. Boleh. Okay. Berarti sekarang nama kelompok kita? M, Pato, Bel, Osa. M, Pato, Bel, Osa. Ya, ini adalah awal dari perjalanan yang penuh rintangan. Rasa kesal, kecewa, marah, dan lelah akan menghampiri mereka. Tapi walaupun demikian, dengan bersama-sama mereka melewati itu semua dan berjuang dalam berproses mencapai mimpi-mimpi mereka. Hai Pato, Bella dan Osas. Halo. Sebelum kita nyanyi nanti, kita pemanasan dulu. Ayo. Aku yang pimpin ya. Ikutin. Nyanyi aja. Alah, tapi nyanyi lagu apa?
lagu bermain musik aja. Hah? Nah, itu aja. Bermain musik. Yaudah, yuk. Okay. Thank you.
Amzek, kamu mau kemana, Zek? Oh, mau ke toko bunga nih. Gimana, mau gimana? Dulu lah. Oh iya, iya. Boleh, oh, boleh, bisa. Boleh. Sini, Zek. Halo, Hamzak. Halo. Ada Bella juga di sini ya? Ada dong. Hamzak mau kemana? Mau ke toko bunga nih, buat beli bunga buat orang spesial. Ya, orang spesial kan harus dapat yang spesial, ya nggak sih? Yes. Ih, Hamzak beli bunga. Yeah. tapi... Ih, diam dulu. Tapi enak ya, kamu bisa ketemu terus sama orang spesial itu. Sedangkan aku kalau mau ketemu aja kayak... Maaf. Oh ya, Zak. Hah? Orang spesial itu siapa, Zak? Kalian mau tahu aja sih, tapi kayaknya nggak penting deh. Soalnya biasanya kalau aku kasih tahu, pasti jadi bahan tertawaan. Kok jadi gitu? Udah, lupain aja, lupain. Oh iya, aku punya lagu loh buat orang spesial itu. Kalian mau dengar? Oh boleh, Zak. Boleh. Oke lah. Kalau gitu, di sini ada alat musik nggak? Jadi aku bisa mainin buat pengiring gitu. Ada, Zak. Oke. Okay. MC nih. Iya, tunggu lah. Sini. Duduk sini. Sini, Zak. Oke, duduk. Makasih ya. Iya. Wah. Over time, I've been building my castle of love. Just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away. Over dream, I have picked out a perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true, for did my dreams come true when I look at you. And maybe too, if you would believe, you too might be overjoyed over love. Heart, I have painfully turned every stone just to find I have found what I searched to discover.
gone much too far for me now to find. The love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. Or did my dreams come true and I look at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love, over me. And all the odds say improbable, what do they know? Falling romance, all true love needs is a chance. And maybe with a chance you will find, you too like I, overjoyed, over love, over you. Juga yang rela dengerin aku nyanyi ya. Ih, salah. Kamu itu berbakat tau, Zak. Semoga orang spesial itu dengernya seneng ya kalau kamu nyanyi kayak gini. Oh, iya. Makasih ya teman-teman. Iya. Sama-sama. Ya udah deh. Kalau gitu aku mau lanjut ke toko bunga nih. Oke, hati-hati ya. Oke, Zak. Yuk. Ih, hati-hati ya, Zak. Oh, iya. Dadah. Dadah. Ah, balik ah. Ih. Hamzat, orang spesial yang kamu maksud tadi itu siapa? Oh, itu ibuku. Oh, ibu. Woi, kok kamu ketawa? Kamu hina dia? Enggak apa-apa. Lagian. Kayak anak mami banget tuh orang. Eh, kamu tuh harusnya bisa bedain. Mana yang anak mami sama anak yang sayang sama orang tuanya. Sas, udah. Pas! Belah apaan nih orang? Mau kamu apa? Udah. Kenapa jadi berantem gini sih? Sah, serah kalian lah. Sas, kamu gak harus pakai marah-marah kayak gitu. Kok jadi aku yang salahin? Enggak, bukan aku nyalain kamu. Gak usah pakai berantem maksudnya. Iya, gak usah harus pakai marah-marah, Kang. Sas? Em, gimana? Udah kawas Sas dulu aja yuk. Berbagai masalah mereka hadapi. Mulai dari masalah yang ringan, sampai masalah yang membuat mereka hampir berpisah. Tetapi, dengan mimpi yang sama dan tekad yang kuatlah, mereka tetap bersatu dan meneruskan mengejar mimpi-mimpi mereka.
ngeliatnya kayak gitu. Bang. Apaan sih? Serem banget. Sudah saja. Itu ada. Iya, Ante. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Ante. Bagus. Hari ini saya ingin kalian tampil di depan sini dengan kelompok kalian masing-masing. Lalu bawakan lagu sesuai yang kalian pilih kemarin. Pelatih. Pelatih. Bagus. Kalian berlima, cepat maju. Cepat. Lama sekali. Sabar. Perkenalkan, kami The Acapellas. Oh. Saya John, Stephen, Ani, Noni, dan Barty. Selamat menyaksikan. Let's go! No, it's all.
hebat sampai meremehkan penampilan mereka ini? Hah? Sekarang kamu maju dengan kelompok kamu. Cepat! Tunggu! Yakin bisa? Tapi... Buruan, banyak mikir kalian. Sombong sekali. Udah yuk bisa yuk. Cepat sedikit bisa lah sih. Udah siap ya? Oke. Anziano. Iya. Aku sadar. Aku yang salah. Enggak. Aku yang salah.
ini. Em. Yeay, pelukan. Oke. Udah, sekarang cukup lah papanya. Kok udah? Sekarang kita mikirin. Gimana caranya biar kita bisa ikut sayembara itu lagi? Gimana kalau kita tampil pas seleksi minggu depan? Iya enggak sih? Kalau kita tampil pas seleksi minggu depan depan Ante, pasti kan orang-orang pada kaget tuh. Kita tampil tiba-tiba gitu, kita masuk, Zura yang tampil kan, terus orang-orang kaget. Kita pasti bisa masuk seleksi lagi. Kalau kita siapin lagunya dari sekarang, kita pasti bisa tampil sekarang. Minggu depan. Biar apa? Biar kita ditendang keluar lagi gitu? Ya enggak. Aku rasa itu yang buruk. Tapi menurut aku ide Emmanuel tuh ada benernya juga. Gimana kalau kita tampil di depan Angte? Siapa tahu aja kan Angte ngasih toleransi ke kita. Iya enggak sih? Tapi kalau menurutku... Patolak! Oke. Kapan kita mulai latihan lagi? Sekarang. Sekarang? Sus! Sekarang ya? Sus! Sekarang. Latihan ya? Kesaung, kesaung! Di sini! Enggak jadi di saung? Iya. Ayo aku! Perdebatan dalam ikatan. Sering terjadi. Tapi... mereka tetap bersatu untuk mencari solusi agar semua bisa teratasi. Namun, tak jarang hinaan datang menghampiri dan membuat kecil hati. Tapi walaupun demikian, mereka membalas itu semua dengan prestasi. Kamu tahu enggak? Aku baru saja dikeluarkan dari sayembara. Kenapa bisa begitu? Ya adalah permasalahan attitude gitu deh. Masalah attitude? Bella yang kukenal selama ini adalah Bella yang baik dan sangatlah lemah lembut. Bahkan kamu tidak bisa menyakiti orang lain. Ternyata benar kata mereka. Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny error. I nearly left the real me on the cell. No, 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 no. Don't lose who you are. The blur of the star. Seeing is deceiving, dreaming is believing. It's okay not to be okay. Sometimes it's hard to follow your heart. But tears don't mean you're losing. Everybody's bruising. Just be true with who you are. Forgot what to do to feed tomorrow, yes. The more I
let try and let's rotate. Hey, hey, cause everything inside me screams no, 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 no. Tidak ada, hanya saja apa yang dikatakan oleh mereka itu benar. Aku adalah pribadi yang lemah. Tidak, Bella. Kamu bukan lemah. Kamu adalah pribadi yang kuat. Kuat seperti bagaimana kamu mengasihi orang yang salah kepadamu. Kuat? Apa kamu tidak salah? Dalam kelompokku, aku adalah pribadi yang lemah. Yang hanya bisa menangis dan berdiam diri saat ada permasalahan. Bahkan, aku hanya merepotkan teman-temanku. Tidak, Bella. Kamu adalah pribadi yang kuat. Percaya pada dirimu sendiri dan tunjukkan pada dunia bahwa kamu adalah wanita tangguh dan dapat diperhitungkan. Baiklah, akan kubuktikan kepada mereka bahwa aku bisa menjadi kuat. Hai kamu, terima kasih ya. Karena selama ini kamu sudah menemani dan memberiku nasihat. Iya, sama-sama. Sekarang kamu persiapkan dirimu untuk tampil di seleksi minggu depan ya. Ya udah deh, aku mau latihan dulu. Dadah. Dadah.
tapi tunggu dulu. Sakit. Pemilihan pupila selesai. Seleksi pupila selesai. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Tinggal menentukan. Kami yang teh,
Kami di sini mau meminta maaf pada Angti. Dan kami juga mau menunjukkan bahwa kami layak untuk tampil di depan raja. Iya. Permisi, Angti. Iya. Kami semua yang mempersilahkan mereka. Karena menurut kami, mereka layak untuk tampil di depan raja. Jujur, saya sangat suka dengan penampilan barusan. Tapi hukum tetaplah hukum. Kalian yang tidak punya etika terhadap orang lain tidak layak untuk tampil di depan raja. Tapi yang teh tolong kasih. Tidak bisa. Keputusan saya sudah bulat. Bagi kalian grup akapelas, kalianlah yang akan tampil di depan raja. Kalian diberi waktu 2 bulan. 5 bulan untuk mempersiapkan diri kalian. Udahlah, yuk pulang aja. Tapi Ante, apakah ini adil bagi yang lainnya? Saya yang memutuskan siapa yang dapat tampil di depan raja. Bagaimana bisa Ante memilih tanpa ada perbandingan pupila yang lainnya? Terserah saya siapa yang saya pilih. Masalah kualitas, saya tidak peduli. Yang penting, saya sudah menjalankan tugas saya dan saya memilih kalian untuk tampil. Tapi Ante, persiapkan diri kalian 2 bulan. Saya tunggu penampilan kalian. Pada akhirnya semua perdebatan, semua luka, semua usaha dan kerja keras mereka akan terbayar. Mereka pun segera berlatih untuk mempersiapkan penampilan mereka di depan raja. Dengan penuh ketekunan, mereka berlatih untuk menghasilkan sebuah karya yang kreatif. Hingga akhirnya, tibalah waktunya. Selamat atas keberhasilan kalian bisa tampil di tempat ini. Saya harap kalian semua bisa mendapatkan pembelajaran di sini dan bisa tampil menjadi lebih keren lagi. Okelah kalau begitu. Give me some surprise. Cinta, cinta satukan hati. Someone.
Sebelumnya, saya ingin menanyakan sesuatu dulu pada kalian. Kenapa kalian tampil dengan personil sebanyak ini? Siapa yang punya ide ini? Saya bagaimana kami ini bermalam seperti ini? Karena kami itu saja tahu bahwa siapapun kami tambungan. Kami semua adalah anak-anak berpotensi yang butuh apresiasi dan toleransi. Menuju mimpi dan meraih prestasi. Saya sangat senang melihat apa yang kalian tampilkan tadi. Dan saya merasa sangat tertegur oleh perkataan kalian. Saya rasa kalian semua pantas untuk menjadi Anziano di tahun ini. Dan sebagai rasa bangga saya kepada kalian, kalian akan saya ajak tur untuk keliling dunia bersama kerajaan. Tapi saya masih belum tahu apa nama grup kalian ini. Nama grup kami adalah Empato Bellosa. Akhirnya mereka pun berhasil untuk mencapai mimpi mereka untuk bisa tampil di depan raja. Dan bukan itu saja, karena perkataan mereka di depan raja, akhirnya raja pun membuat banyak perubahan di Pulau Arteland dan membuat banyak acara untuk para pemuda agar dapat mengekspresikan dirinya di sana. Udah pada tidur toh? Selamat tidur ya anak-anakku. Capailah mimpi-mimpi kalian dan jadilah terang bagi dunia. Tak terasa telah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bang Bantul, Prinwan, Belamor Party Planner, Mama Mia Jogja Rental HT, Citra Nusantara Studio, Sanggaria Yani Hendra, Radio Q, Musik Klasik Gram, Yasika, Star Jogja, Jeronimo, Jis FM, GCD, Indo Musik Gram, Jogja TV, dan RRI. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut serta menyukseskan acara pada malam hari ini. Akhirnya, mereka pun berhasil untuk mencapai mimpi mereka
untuk bisa tampil di depan raja. Dan bukan itu saja, karena perkataan mereka di depan raja, akhirnya kami tutup dengan pemberian baket bunga kepada Kepala SMM Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Syamsuri Nugroho, Bapak Sapta Kesvara Kusbini, Pimpinan Produksi dan Wakil Pimpinan Produksi, Art Director dan Wakil Art Director, Music Director, Conductor, Concertmaster, dan si acara. Kami mohon ke atas panggung untuk menerima baket bunga. Terima kasih banyak. Demikian rangkaian acara Formal Konser SMM Yogyakarta 14 pada malam hari ini. Saya Kita Sekar Langit dan segenap panitia beserta keluarga besar SMM 14 Yogyakarta mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
apa yang sudah kita berikan di dalam satu proses pembelajaran, bahwa mereka semua bisa berinisiatif kreatif, mempunyai satu tujuan, yaitu meningkatkan sebuah skill yang diolah ke dalam sebuah pergelaran, yang mana ide-ide ini semua mutlak 100% dari anak-anak angkatan 14. Saya selaku pembimbing orkestranya sangat bangga sekali. Jadi maju, terus maju sampai yang tertinggi. Selamat. Pokoknya sukses terus buat SMA 14. Selamat datang di kehidupan yang baru dan dijaga mantap lah. Bagus, ceritanya dapat, terus farewellnya juga dapat banget. Pesannya juga sampai, ya semoga ini bisa jadi konser terakhir mereka yang berkesan di tua nanti. Komentar tentang acara ini keren banget karena mereka bisa memadupadankan antara drama sama musiknya. Karena itu merupakan hal yang sulit bagi untuk ngebikin sebuah konser. Gimana cara mereka fokus dengan tarian mereka, gimana cara mereka fokus dengan acting mereka, dan di sana juga mereka nyanyi. Pokoknya mereka keren banget. Dan ini juga acara terakhir buat yang kelas 3-nya. Semoga mereka kedepannya bisa ngadain konser-konser yang lebih keren lagi dengan orang-orang yang berbeda lagi. Pokoknya semakin keren buat mereka. Konsernya tuh ya nggak kayak konser-konser sebelumnya ya. Ini punya konsep yang lebih spesial dari yang kemarin-kemarin. Soalnya gimana ya, yang lihat juga nggak ngebosenin. Ya seru lah pokoknya. Harapannya buat wah, harapannya semoga jadi orang sukses semua, yang seni apa yang apa, terus berbakti kepada orang tua, rajin ibadah, terus ya pokoknya yang plus-plus lah. Angkatan 14, konser kalian hebat, tingkatkan kreativitas kalian dan terus semangat belajar, semangat berlatih, terus raihlah cita-cita kalian sesuai apa yang kalian cita-citakan setinggi mungkin. Sukses untuk angkatan 14, semangat dan semangat terus. Baik, luar biasa buat anak-anak. Jadi ini merupakan suatu hasil dari proses yang kalian jalani, jadi sesuatu yang luar biasa. Teruskan, teruskan, dan kalau bisa ini menjadi satu kesatuan nantinya, menjadi satu IO mungkin bisa jadi. Jadi silahkan nanti dikelola dengan sebaiknya. Sukses buat kalian semua, angkatan 2014.